Yen, wih, gimana keren, nih? Keren nah mobilnya nah. Kamu kecuali, mau beli kecuali, mau beli berapa? 15? 12? Mahal-mahal. Nih lihat ini minimal 20.000 dolar gitu. Halo pemirsa. Apa kabar? Ya. Kali ini Jurgen dan saya berada di ajang Washington DC Auto Show 2015. Ini pameran mobil terbesar di Washington DC ya. Betul. Iya, ini acara tahunan, Gen, dan ini sifatnya sebetulnya ingin mengajak warga Washington DC untuk ayo dong beli mobil. Iya. Terutama pas lagi bensin murah di Amerika ya. Betul. Nah, ya. Nah, ini mendorong daya beli konsumen juga. Dan kalau bisa dilihat oleh pemirsa di sini berbagai merek, nah, mancanegara dan juga merek Amerika tentunya meramaikan Washington DC Auto Show. Iya, nah di sini ada apa aja nih? Ya? Katanya konon ada teknologi-teknologi baru. Tapi teknologi lama juga masih ditampilkan ya, betul. Masih menjadi jagoan ya. Misalnya kayak listrik, betul. Gitu. Terus ya teknologi hybrid lah ya. Tapi memang nih yang dicari oleh masyarakat Amerika selain bensinnya irit. Harga mobilnya murah, terjangkau, tapi juga mereka mau coba bahan bakar baru gitu ya. Betul. Misalnya hidrogen. Ternyata ini mulai dimasalkan gitu ya produksi massal. Oke pemirsa, kita lihat ada apa aja di pameran ini. Dilihat dari beragam sistem penggerak mesin mobil yang dipamerkan dalam Washington DC Auto Show tahun 2015 ini, nampaknya industri otomotif masih mencari kombinasi yang tepat. Teknologi yang menawarkan perbaikan dalam penghematan bahan bakar dan ongkos produksi yang paling rendah akan memenangkan persaingan. One strong trend is downsizing turbocharging of engines. We see also a gradual introduction of more hybrids. Seperti meniupkan udara pada api yang nyaris padam supaya menyala kembali, itulah cara kerja turbocharger. Sedan Volvo Drive E memiliki tidak hanya satu, tapi tiga turbocharger, sehingga mesinnya mampu menghasilkan 450 tenaga kuda. Gagasan-gagasan canggih seringkali diuji cobakan pada mobil-mobil mahal. Sedan baru BMW Hybrid i8 memiliki dua pemindah daya terpisah yang bisa digunakan sendiri-sendiri atau bersamaan. Sel bahan bakar hidrogen merupakan sumber energi lain untuk kendaraan listrik. Honda memamerkan konsep mobil berbahan bakar hidrogen yang bisa menempuh jarak 500 km untuk satu tangki. Rencananya mobil ini akan diluncurkan di pasar tahun depan. This is just a laboratory on the road. And in 5 years or so, I expect to see some of those technologies in high volume cars. Kata Filippi, banyak bahan baru juga diperkenalkan dalam pameran tahun ini. We have two trends right now on the market. One is multi-material structures, combination of aluminum and steel, high-strength steel. And Ford has made quite a splash with the new F-150. Katanya, saat ini arah utama dalam penelitian dan pengembangan adalah bagaimana mengembangkan teknologi pengolahan untuk produksi kendaraan canggih dalam jumlah besar. Pabrik otomotif memamerkan kemajuan mobil-mobil listrik. Volkswagen banyak menarik perhatian dengan model populer Golf versi listrik. Mobil ini bisa menempuh jarak sampai 133 km. Sementara model Soul yang cukup untuk satu keluarga dari Kia Motors bisa menempuh jarak 160 km. Dari pameran otomotif Washington DC ini ada kesan kuat bahwa teknologi tinggi yang selama ini dipasang pada mobil mahal sudah mulai diusung ke mobil harga murah. Dari Washington DC, tim VOA. Permisi Mbak, ya. Saya mau beli hidrogen. Iya boleh, coba Ini mau berapa ini gas, liter? Ya? Nah pemirsa, ini adalah contoh dari hydrogen dispenser ya, pompanya. Nanti kalau misalnya bahan bakarnya mobil itu hidrogen, ini yang bakalan kita lihat nih. Bentuknya sama aja sebetulnya ya sama betul. Bensin. Tapi harapan kita memang penggunaan bahan bakar fosil dikurangi ya. Betul. Nah konon katanya mobil berbahan bakar hidrogen ini katanya powerful sekali Jurgen. Oh, ya? Bahkan kalau misalnya rumah mati lampu, ini menurut ini ya representasinya si Toyota Mirai ya. Kalau rumahnya mati lampu, itu tinggal dicolokin ke mobilnya, terus bisa nyala selama seminggu. Luar biasa. Jadi seminggu, bisa jadi, bisa jadi generator. Ya. Nah, kita kan masih jalan-jalan di sekitar Washington Auto Show ini. Ya. Tapi kita istirahat dulu ya, Naya. Iya, betul. Jangan kemana-mana, tetap di dunia kita.